Kali ini kita bahas sebuah drama Korea action berjudul The Veil. Cerita diawali di sebuah kapal penyelundup yang beroperasi untuk berbisnis jual beli organ manusia. Seseorang bernama Han Ji Hyuk menyelamatkan gadis cilik yang hendak dibawa pergi oleh para pelaku. Tak lama kemudian polisi air datang dan mengidentifikasinya. Badan Intelijen Nasional atau NIS kaget karena Han Jin Hyuk adalah agen mereka yang dinyatakan hilang dan meninggal ternyata masih hidup. Kemudian NIS pun membantu untuk memulangkannya. Hyuk yang merupakan tim agen elit di bawah Biro Intelijen Asing. Itu adalah gugus tugas rahasia bentukan NIS. Han Ji Hyuk merupakan agen lapangan terbaik Hyuk yang berhasil mengeksekusi beberapa target atau proyek intelijen di luar negeri. Han Ji Hyuk menghilang tanpa jejak saat melakukan operasi tahun lalu bersama 3 agen lainnya yang tewas dibunuh saat mereka ditugaskan di China dan Korea Utara. 멀쩡한 사람을 상선장으로 담. 중국에서 활동하던 해외파티 요원들 명단이 유출. Setelah diselidiki, ternyata mereka berurusan dengan kartel narkoba yang mengedarkan barang tersebut di Korea Utara. Saat hampir selesai melakukan tugasnya, Han Ji Hyuk hilang kemudian dinyatakan meninggal. Kemunculan Han Ji Hyuk ini memunculkan kehebohan di kalangan petinggi intelijen. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa luka-luka di tubuh Han Ji Hyuk disebabkan oleh penyekapan dan penyiksaan dalam waktu lama. Dalam darahnya terdapat banyak zat yang dapat menghapus ingatan. Peneliti menyebutkan bahwa kemungkinan ada seseorang yang sengaja menyuntikan zat tersebut untuk membuat Jan Hyuk hilang ingatan. Dampaknya dia tak mengingat apapun setahun terakhir. Disaksikan Do Jin Suk dan Kang Pil Ho, atasannya di NIS, Ji Hyuk menjalani tes kebohongan. Han Ji Hyuk tersinggung dengan pertanyaan yang seolah mencurigainya terlibat dalam kematian 2 rekannya saat bertugas bersama setahun lalu. Namun hasil wawancara menyatakan bahwa Han Ji Hyuk tidak berbohong. Kemunculan Ji Hyuk kembali diiringi rumor bahwa dia adalah orang yang merilis daftar agen NIS setahun lalu. Di sisi lain, dia adalah orang yang bisa menyelamatkan badan intelijen tersebut. Direktur Do Jin Suk meminta Kang Pil Ho untuk segera memulihkan ingatan Han Ji Hyuk. Pil Ho sebagai orang yang merekrut Ji Hyuk keberatan karena bawahannya ini butuh istirahat. Hal ini dikarenakan Do Jin Suk sendiri meragukan apakah Ji Hyuk benar-benar hilang ingatan atau tidak. Pil Ho meminta Ji Hyuk dibebaskan dari segala pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan perintah atasan. Namun dokter tidak menyetujui itu karena Ji Hyuk sesungguhnya mengalami masalah dalam jiwanya. Saat ini keadaannya belum memungkinkan. Ji Hyuk kembali bertemu dengan rekannya di NIS bernama Soyeon. Dia adalah pasangan Kyung Sok, rekan Ji Hyuk yang tewas dalam tugas. Ji Hyuk ingat Soyeon sempat berselingkuh dari Kyung Sok. Ji Hyuk juga mencurigai Soyeon terlibat dalam peristiwa setahun lalu ketika Ji Hyuk mengetahui dia ada di markas bersama Ha Dong Kyun. Han Ji Hyuk bertekad menemukan orang di balik kematian 2 rekannya. Untuk sementara, Ji Hyuk ditugaskan di Pusat Informasi Kejahatan, bagian dari tim dukungan di bawah pimpinan Dong Kyun. Ji Hyuk baru dapat turun bertugas ketika mereka meminta bantuannya. Lelaki itu bersedia dengan syarat setelah melakukan tugas, dia dibiarkan menyelidiki kejadian yang menimpa 2 rekannya. Ji Hyuk mendapat rekan kerja baru. Dia seorang gadis pintar bernama Yeo Jae-yi yang merupakan kelulusan universitas dengan gelar di bidang kimia. Namun hal ini meragukan karena dia terbiasa bekerja di belakang meja. Dan kini Jae-yi harus bekerja di lapangan bersama Ji Hyuk. Saat menemui Dong Kyun, rupanya dia pun meragukan apakah Ji Hyuk benar-benar kehilangan ingatannya atau tidak. Dong Kyun juga membicarakan soal Soyeon yang berubah setelah peristiwa itu.
Saat pulang ke apartemennya, Ji Hyuk mendapat kode misterius lewat kode Morse. Setelah mencatatnya, kode itu menjelaskan ada suatu informasi yang harus diambil di sebuah loker yang tersimpan di mall. Dia pun segera bergegas mengambilnya. Huang Yanggeng, seorang kartel narkoba dari Cina, akan masuk ke Korea. Wakil komisaris ingin menempatkan Ji Hyuk dalam kasus tersebut. Mengingat dia sempat bersinggungan dengan Huang Yanggeng setahun lalu. Tapi Dong Hyung menawarkan diri pada Kang Pilho, dia akan menangkap salah satu orang penting di Huang Yanggeng. Ji Hyuk menerima berkas mengenai informasi proyek beruang coklat yang ditanganinya satu tahun lalu dari Myung Ki. Ji Hyuk menyerahkan kartu keamanan pada Myung Ki, dia ingin tahu siapa pemiliknya. Dia menemukan satu nama pekerja yang sudah expired yang mengingatkannya pada kejadian di Cina 2 tahun lalu. Masa itu Ji Hyuk bicara dengan Dong Hwan mengenai keberadaan Huang Yanggeng. Menurut Dong Hwan, Huang Yanggeng sebenarnya hanya cangkang. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar di bawahnya. 1 tahun kemudian, Ji Hyuk menerima informasi mengenai kematian Dong Hwan dari Kang Pilho. Menurut Pilho, pria itu dibunuh oleh penyerang misterius. Banyaknya agen Bin yang tewas di hari yang sama dan berbarengan memunculkan kecurigaan bahwa daftar identitas mereka telah bocor. Kemudian dia dan 2 temannya mendapat tugas menyelidiki siapa pelakunya. Setelah berhasil menghabisi pembunuh Dong Hwan, Ji Hyuk tak mampu lagi mengingat apapun. Dia sudah memutuskan untuk memulai penyelidikan atas kematian 2 rekan agennya dari dalam tubuh Huang Yanggeng. Namun, Dong Hyun sudah mendahului Ji Suk menangkap Guang Seo. Dia adalah orang kedua penguasa Huang Yanggeng dan beberapa orang terkait termasuk supir mereka. Namun, seseorang meminta kepolisian melepaskan Guang Seo lalu mendeportasinya. Jika tidak, maka 1 persatu anggota polisi akan tewas. Ji Hyuk bertemu dokter yang mengawasinya. Kondisi yang dialami Ji Hyuk cukup serius karena dia benar-benar hilang ingatan tapi masih bisa mengingat emosi dari 1 peristiwa tertentu. Dong Kyung membawa Ji Hyuk menemui wakil komisaris Jin Suk. Sebelum itu dia mengingatkan Ji Hyuk untuk menolak apapun tawaran tugas yang diberikan. Pertemuan mereka untuk membahas penangkapan Guang Seol. Menurut Ji Hyuk, Guang Seol adalah bagian penting dari sebuah informasi yang tidak dapat diekspos. Ji Hyuk menyampaikan informasi sekaligus analisanya yang dia tahu mengenai Huang Yanggeng. Tapi Dong Kyung mencoba mempengaruhi Jin Suk untuk jangan mudah percaya. Permintaannya menginterogasi Guang Seol juga langsung ditolak oleh Pilho, tapi Jin Suk mengizinkannya. Ji Hyuk menggunakan cara yang ekstrim untuk menginterogasi Guang Seol. Di saat bersamaan, 1 anggota polisi kembali dibunuh oleh komplotannya. Ketika memeriksa potongan tangan anggota polisi yang tewas, Ji Hyuk mendapati tanda yang sama yang terdapat pada jasad Direktur Kim Dong Hwan 1 tahun lalu. Setelah mengamuk dan menghajar Guang Seol, Ji Hyuk tahu dan kaget karena penjahat itu mengenalnya. Dalam perjalanan pulang, Ji Hyuk mendapati panggilan tak terjawab dari J.I. J.I. melaporkan bahwa rekannya yang bertugas memulihkan data menganalisis ponsel yang ditemukan di lokasi penangkapan Guang Seol. Dia lalu mengirimkan file berisi video Ji Hyuk yang diambil di pelabuhan Incheon beberapa waktu lalu. J.I. menebak pemilik ponsel adalah orang yang tahu tentang Ji Hyuk. Tepat jam 12 malam, komplotan Huang Yanggeng membuat kerusuhan di kantor polisi di mana Guang Seol ditahan. Di saat bersamaan, Ji Hyuk memutuskan untuk kembali ke kantor karena menyadari sesuatu akan terjadi. Komplotan tersebut membebaskan Guang Seol dan seseorang yang tidak terduga yang ternyata adalah pimpinan mereka.
Guang Seol malah dibunuh oleh bosnya. Ji Hyuk berusaha mengejar pelaku tapi tak berhasil. Ji Hyuk yang masih babak belur ingin segera mencari Chun Gil, orang yang sempat ditolongnya dan menjadi informannya selama di Cina. Ji Hyuk yakin lelaki itu punya petunjuk serta dapat membantu mengembalikan ingatannya. Dia lalu menemui Jin Suk dan meminta dikeluarkan dari kasus Huang Yang Geng sekaligus cuti satu minggu. Ji Hyuk meminta Jae-yi menemukan seorang pembelot Korea berusia sekitar 70 tahun. Jika berhasil menemukannya, dia harus menanyakan padanya soal Chun Gil. Ji Hyuk menemui Lin Wei dan mendapatkan informasi bahwa di belakang Huang Yang Geng ada dalang yang mengendalikan mereka, yaitu bernama Baik Mo Sa. Dia adalah penjahat di atas penjahat. Setelah mendapat info lengkap dari Jae-yi, mereka bergegas menemui Chun Gil. Chun Gil kabur setelah membocorkan rahasia mengenai rencana penyelundupan narkoba ke Korea Selatan dalam jumlah besar. Dia meninggalkan setumpuk alamat pengedarnya di mobil Ji Hyuk. Di tempat lain, Kang Pilho mengingatkan Ji Hyuk untuk berhenti menyelidiki Huang Yang Geng karena dia hanya dimanfaatkan Do Jin Suk. Sohyeon datang menemui Jae-yi dan mengingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan Ji Hyuk karena pria itu hanya menganggap rekannya alat yang bisa dibuang. Setelah berusaha, akhirnya Jae-yi berhasil memecahkan kode. Ji Hyuk yang mendapat informasi langsung bergegas ke dermaga. Alih-alih menemukan narkoba, Ji Hyuk berhasil ditangkap oleh Huang Mo Sol yang sudah lama menyimpan dendam karena kematian anaknya. Namun Ji Hyuk sudah menyiapkan semua untuk kemungkinan terburuk. Saat disandera, Ji Hyuk diperlihatkan pabrik narkoba milik mereka yang dipimpin oleh ahli kimia dari Korea Utara. Namun membuat Mo Sol pimpinan mereka marah setelah Ji Hyuk menyebutkan nama Baik Mo Sa, yaitu seorang yang menjadi pimpinan mereka. Sebelumnya mereka bersepakat jika Ji Hyuk membuang GPS dari mulutnya, saat itulah Jae-yi harus membantunya dan mengirimkan bantuan. Walau dengan tangan terikat, Ji Hyuk dapat mengalahkan para pengawal itu hingga akhirnya dia dapat melumpuhkan semuanya. Sebelum meninggal, Chun Gil mengatakan bahwa saat dia menghubungi nomor NIS, sekelompok orang justru datang berencana membunuhnya. Berarti ada pengkhianat di NIS. Jae-yi datang saat semuanya sudah terkapar. Sementara Mo Sol kabur dengan membawa uangnya. Seorang Ah Ju-si dengan memakai jaket terlihat gelisah untuk mendapatkan kabar. Jae-yi teringat dengan seorang agen yang dikirim ke Korea Utara tapi tak pernah kembali. Dia teringat dengan ayahnya yang tak pernah pulang ke rumah. Ji Hyuk meminta bantuan Seon Myung-ki memeriksa server ruang operasi tahun lalu, dan dia menemukan panggilan darurat masuk dari Dang Dong. Kemudian dia mencari tahu kembali siapa orang terakhir yang menerima panggilan tersebut. Di tempat terpisah, Jae-yi mengunjungi makam salah satu rekannya bernama Choi Il-ak yang tewas tenggelam 1 tahun lalu. Dia bertemu Sang Kyun, anaknya Choi Il-ak.
Sang-kyun berhasil melewati firewall NIS hingga turut menghapus data yang dibutuhkan Ji-hyuk. Choi Il-lak adalah anggota NIS bagian pengembangan teknis dan bertanggung jawab atas program MPK atau peretasan. Hal ini menimbulkan kehebohan di kalangan petinggi NIS. Do Jin-suk dan Lee Ih-hwan berlomba untuk cuci tangan. In-hwan tampak berencana untuk menumbalkan So-yeon. Atas kejadian tersebut, Ye-ji pun diinterogasi. Ye-ji juga menjelaskan pada Ji-hyuk mengenai tim pengembangan teknis yang menciptakan program peretasan atau MPK. NIS menggunakan program tersebut untuk menyelidiki warga sipil sehingga menimbulkan kontroversial. Menurut Ye-ji, kematian Il-lak juga punya keganjilan. Sang-kyun memakai cara apapun untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Dia pun jadi incaran NIS. Keberadaannya terancam, tapi Ji-hyuk menyelamatkannya. So-yeon meminta bawahannya memasang program peretasan pada ponsel Ye-ji. Di tempat lain, Kang Pil-ho mengajak Ji-hyuk bertemu. Dia merasa Do Jin-suk menyembunyikan sesuatu atas kejadian di Se-hyang pada peristiwa yang menewaskan dua rekan Ji-hyuk sesama agen. Sang-kyun ingin bertemu Ji-hyuk. So-yeon sendiri sudah menyiapkan beberapa anggotanya untuk menangkap Sang-hyun. Ji-hyuk berhasil menemuinya seorang diri, dan Sang-hyun mengatakan dia menemukan percakapan antara Jin-hyuk dan sang ayah. Seminggu sebelum kematian Il-hak, Ji-hyuk menghubunginya dan mengatakan sedang berada di Se-hyang. Dia meminta bantuan untuk mencari tahu siapa pihak NIS yang menerima telepon dari Dandong. Belum sempat menjawab, Il-lak meninggal dunia. Sang-hyuk lalu menyerahkan kertas bertulisan perkataan terakhir yang diucapkan Ji-hyuk saat bicara dengan mendiang ayahnya. Sang-kyun berhasil diringkus dan diinterogasi. Akan tetapi, pemuda itu tampaknya berhasil meretas sistem NIS lebih dulu. Dia hanya ingin bicara dengan Ji-hyuk. Para petinggi pun tak punya pilihan. Ji-hyuk mulai bercerita bahwa beberapa tahun lalu, dia dan Il-lak yang ahli di bidang penyadapan berada dalam satu tim untuk menangkap penjual senjata ke Suriah. Dong-kyun, salah satu anggota tim, mencurangi dana yang harusnya dipakai untuk membeli informan. Ji-hyuk dan Sang-kyun percaya bahwa kematian Il-lak bukan karena bunuh diri, melainkan ada pengkhianat di dalam organisasi. Dia lalu mengatakan bahwa yang harus menerima pembalasan bukan NIS, melainkan pengkhianat yang bersembunyi di dalamnya. Rupanya Ji-hyuk dan Sang-kyun punya musuh bersama, seseorang yang sudah Ji-hyuk duga sebelumnya. Ji-hyuk bermimpi menembak So-yeon sebelumnya ditemukan pingsan di kantor. So-yeon sendiri mengalami memar parah di leher dan lengannya. Ji-hyuk masih tidak stabil, tapi dia tetap ingin bertugas. Karena penyerangan itu, Kang Pil-ho memerintahkannya untuk cuti. Lagi-lagi, Ji-hyuk menolaknya. Pil-ho mengancam akan meneruskan masalah tersebut ke komite disiplin. Hal ini membuat Ji-hyuk curiga karena Pil-ho sensitif terhadap peristiwa ini. Di tempat lain, Ji-hyuk mendapat catatan informasi mengenai So-yeon dari Myung-ki bahwa wanita itu ternyata sempat diskor selama 3 bulan. Catatan lainnya menyebutkan dari hasil evaluasi kejiwaannya beberapa tahun lalu, So-yeon termasuk kategori agen beresiko. Ji-hyuk pun masuk diam-diam ke rumah So-yeon. Dia menemukan selembar foto So-yeon yang sedang berlibur, tapi terjadi sebelum Kyung-suk bergabung dengan agensi. Menurut keyakinan Dong-kyun, sekitar 4 tahun lalu, So-yeon mengencani seseorang di dalam organisasi. Ji-hyuk lalu meminta Jae-yi menyelidiki So-yeon. Dari penyelidikan itu, Ji-hyuk berhasil menemukan psikiater So-yeon, yang juga sepupunya. So-yeon rupanya depresi dan tertekan bekerja di NIS karena beberapa kejadian buruk yang menimpa rekan kerjanya. Jae-yi tengah sibuk dengan kasus Ki-sun, seorang pembelot Korea Utara yang sedang ditangani oleh timnya.
dia menemukan nama Chun Wo, agen hitam Bin yang bertindak sebagai informan. Dan Ji Hyuk pun punya rencana untuk memancingnya keluar. Di tempat lain, Kang Pilho menyerahkan berkas informasi pribadi Ji Hyuk pada Do Jin Suk. Diketahui bahwa orang tua tiri Ji Hyuk dibunuh di rumah mereka di Manhattan. Pelakunya sampai saat ini belum ditemukan. Ji Hyuk yang baru berusia 10 tahun jadi satu-satunya korban selamat, tapi menurut rekam medis dia menunjukkan tanda kejiwaan karena syok. Setelah diperiksa oleh psikiater, Ji Hyuk didiagnosis amnesia disosiatif. Dia menghapus ingatan pembunuhan orang tuanya. Pilho bersikeras keadaan kejiwaan Ji Hyuk belum pulih, yang artinya dia tidak bisa dilibatkan dalam tugas-tugas NIS. Di sebuah kafe, Ye Ji membantu Ji Hyuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan selembar foto. Setelah diteliti, orang itu adalah Chan Chun Wo. Jae juga menemukan fakta bahwa catatan keluar masuk Jun Kin Sun ke Korea Utara dipalsukan oleh seseorang. Jae merasa perlu menyelidiki kasus ini dari awal, tapi Son Hyun mengambil alih dengan cara yang mencurigakan. Jae melaporkan hal ini pada Ji Hyuk karena merasa ada sesuatu antara So Hyun dan Chun Wo. Saat akan menemui Ji Hyuk untuk membicarakan hal ini secara langsung, Chun Wo membuat Jae berada dalam bahaya. Dia pun menculiknya. Ji Hyuk yang sedang menantinya di restoran tiba-tiba mendapati telepon untuk menuju ke basement. Mengetahui ada yang tak beres, Ji Hyuk pun mengejar mobil yang baru keluar dari parkiran tersebut hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Setelah Ji Hyuk dapat melumpuhkannya, dia mendapati Ye Ji yang memang diculik oleh mobil itu. Ji Hyuk lantas terpikir untuk menemui So Hyun. Dari pertemuan itu, So Hyun mengatakan bahwa sebelum berhubungan dengan Kyung Seok, dia berhutang budi pada seseorang. Orang itu membuat permintaan yang tidak bisa ditolak. Belum sempat mengatakan siapa orang yang dia maksud, So Hyun ditembak dari jauh. Jae kembali ke kantor dan menerima bukti lain berupa video yang dikirim dari konsulat Sehyang terkait kasus Jung Ki-sun. Sementara itu, akibat peristiwa penembakan So Hyun, Ji Hyuk diinterogasi. Jin Suk dipojokkan atas peristiwa penembakan So Hyun karena sudah mengetahui kondisi kejiwaan Ji Hyuk sebelumnya. Walau begitu, wakil komisaris tersebut tidak ingin disalahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, dia ingin menyelidiki ulang kasus ini. Dia yang dijemput Kang Pilho dari penjara mencurigai atasannya itu. Dia ingat sebelum tak sadarkan diri, So Hyun menyebut nama Kang Pilho dan meminta untuk jangan percaya pada siapapun. Ji Hyuk juga terlihat kecewa lalu pergi karena orang yang paling dekat dengannya di NIS itu tidak mempercayainya. Tak lama kemudian terdengar kabar Ji Hyuk menembak Kang Pilho. Direktur Lee Ihwan memerintahkan bawahannya untuk menutup kasus Jung Ki Sun dan menghancurkan semua dokumen terkait. Ketegangan terjadi ketika Ji Hyuk melihat foto-foto dirinya di salah satu sudut rumah Jae Yi. Gadis itu lalu menceritakan tentang ayahnya, seorang agen yang bertahun-tahun lalu juga hilang di Senhyang, tempat yang sama saat Ji Hyuk ditugaskan. Di kantor, Dong Kyun menyerahkan bukti analisis forensik pada Dong Jin Suk, yang menjelaskan bahwa Ji Hyuk bukan pelaku penembakan So Hyun. Tapi wanita itu menunda untuk merilisnya. Kepolisian juga belum mengetahui hasil tersebut.
Jae menerima sebuah nomor proyek rahasia secara misterius sebagai petunjuk yang membantu Ji Hyuk. Setelah berhasil menemukan identitas pelaku penembakan Soyeon, pelaku tersebut malah tewas bunuh diri. Jun Kinsun jadi target pembunuhan selanjutnya. Pelaku dari semua ini adalah Chang Chun-wo, tapi motif dibaliknya masih terus diselidiki. Di tempat lain, Jae mendapatkan informasi bahwa Jung Kinsun sedang menulis artikel dan mewawancarai pembelot Korea Utara. Dia juga mengabarkan pada Ji Hyuk ketika terdapat rumor yang menyebutkan Soyeon berselingkuh dengan salah satu atasan. Dari informasi lain menyebutkan Soyeon bertemu dengan Kang Pil-ho, seseorang yang membantunya masuk ke NIS. Kang Pil-ho melacak panggilan telepon Ji Hyuk untuk mengetahui keberadaannya. Dalam panggilan tersebut, Ji Hyuk meminta untuk dibiarkan bertemu Jung Kinsun di suatu tempat. Pil-ho menyiapkan tim khusus untuk menangkap Ji Hyuk. Dia juga meminta Jae bekerja sama menangkap Ji Hyuk. Dengan bantuan seseorang dari proyek rahasia, Ji Hyuk memanipulasi gambar dirinya pada video CCTV yang muncul. Pil-ho kaget karena alih-alih melihat Ji Hyuk, dia malah melihat wajah Soyeon di video itu. Ji Hyuk berhasil membawa lari Jung Kisun. Jung Kisun menjelaskan bahwa NIS menangani para pembelot yang bekerja di militer dan pemerintah lalu memaksa mereka melakukan pekerjaan kotor. Petunjuk itu membawa Jung Kinsun menemukan sebuah organisasi swasta yang terdiri atas pensiunan agen-agen NIS bernama Sang Muho. Sang Muho adalah dalang di balik penyerangan Ji Hyuk dan dua agen saat bertugas di China. Han Ji-suk berhasil memancing Chun-wo untuk bertemu. Dia memperlihatkan sebuah foto yang menunjukkan keberadaannya di Sengyang satu tahun lalu. Hal itu akan membuat posisi Chun-wo terancam. Tak lama Ji Hyuk mendapat kabar dari Jae bahwa Soyeon sudah siuman. Ji Hyuk juga mengirim video rekaman asli saat peristiwa penembakan Soyeon pada rekannya tersebut. Ternyata Ji Hyuk dijebak oleh Kang Pil-ho karena Soyeon sudah meninggal beberapa jam lalu. Ji Hyuk diisolasi dalam sebuah ruangan pengap. Dia seperti tahanan. Di tempat lain, Chun-wo dihabisi baik Musa karena menolak bergabung dengannya. Sementara itu, Kang Pil-ho menghadiri peringatan kematian Soyeon. Kematian Chun-wo menjadi perdebatan antara Do Jin-suk dan Lee In-hwan. Jin-suk ingin menyelidiki kematian agennya itu sedangkan In-hwan merasa tak perlu. Jin-suk meminta waktu 2 minggu untuk mengusut kematian Chun-wo. Jika tidak berhasil, dia bersedia mengundurkan diri. Kang Pil-ho yang mulai tidak menyukai Do Jin-suk mencoba mencari sekutu dengan mempengaruhi Dong Kyun. Pulang dari rumah sakit yang mirip penjara, Ji Hyuk menemui Jae yang mengetahui kalau seseorang yang memerintahnya berkhianat adalah Kang Pil-ho. Ji Hyuk juga mulai kembali masuk kerja dan langsung menemui Jin-suk. Dia diberi tugas terpisah untuk menyelidiki kematian Chun-wo. Kesimpulan Ji Hyuk sementara ini adalah Chun-wo dibunuh oleh Sang Muho, organisasi yang sempat mempekerjakannya. Dia juga mencurigai Kang Pil-ho punya keterkaitan dengan Sang Muho. Ji Hyuk mendapatkan sedikit info dari salah satu anggota Sang Muho bernama Pak Kim, pria yang beberapa waktu lalu mempekerjakan teknisi pembuat DP. Sementara itu, hasil penyelidikan Jae di kediaman Chun-wo menemukan beberapa fakta. Salah satunya Chun-wo adalah subjek tes dalam proyek penelitian bernama ZIP. Proyek tersebut dijalankan secara internal dan bertujuan untuk mengembangkan obat untuk proyeknya. Ji Hyuk langsung teringat obat yang pernah diminumnya, yang dapat menghapus ingatannya. Dia bergegas menyelidiki segala informasi tentang proyek tersebut. Di tengah penyelidikannya bersama Jae terhadap proyek ZIP, mereka menyelidiki mayat Chun-wo.
Jae-yi menemukan titik-titik yang dibuat dari tinta ultraviolet pada tubuh Chun-wo. Sepulang bekerja, Kang Pil-ho menemui Jae-yi. Dari sana Pil-ho tahu kalau orang yang mengirimkan CCTV asli peristiwa penembakan So-hyun pada Ji-hyuk bukan Jae-yi. Di kesempatan itu pula Jae-yi memutuskan tidak lagi bergabung bersamanya. Percakapan antara dua orang itu ternyata turut didengar oleh Ji-hyuk melalui alat penyadap yang sudah dipasang atas izin Do Jin-suk. Malam itu Jae-yi berhasil memecahkan kode yang ada pada jasad Chun-wo. Kode tersebut menunjukkan kode penyakit langka bernama Sindrom Kaislon, yaitu suatu penyakit yang membuat kulit dan tulang rawan mengeras. Jae-yi juga mendapatkan data pasien yang menderita penyakit ini, salah satunya bernama Chung Pyong-il. Chung Pyong-il adalah salah satu orang penting di dunia agen intelijen. Dia merupakan bagian dari pendiri CIA. Dua orang itu lalu mendatangi rumah sakit Daejin yang pernah menjadi tempat perawatan Pyong-il, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali kecurigaan baru. Kembali meminta bantuan Chung Myung-ki, Ji-hyuk mencurigai adanya lantai tersembunyi di rumah sakit tersebut. Tak lama Ji-hyuk mendapat telepon dari Myung-ki bahwa orang yang bertugas mengembangkan obat ZIP adalah Kim Hyo-jin, psikiater yang menanganinya. Saat Ji-hyuk menemui Kim Hyo-jin, Jae-yi melihat CCTV yang berada di lift barang. Ada seseorang yang memasuki lantai rahasia di rumah sakit Daejin. Jae-yi lalu melumpuhkan orang tersebut dan berhasil mendapatkan kartu dan masuk ke ruangan rahasia itu. Jae-yi menemukan kamar Chung Pyong-il dan kaget melihat keadaan di dalam. Malam itu, Jae-yi berhasil membawa Chung Pyong-il keluar dari ruangan isolasinya. Tapi sekelompok orang yang tampaknya dipimpin baik Mosa membawa kabur Chung Pyong-il dengan ambulan. Tubuh Chung Pyong-il diikat di belakang ambulan dan ditembak hingga tewas. Jae-yi dan Ji-hyuk selamat dari ledakan bom yang dilemparkan baik Mosa ke arah mobil mereka. Ji-hyuk tak sadarkan diri, sementara Jae-yi berhadapan langsung dengan baik Mosa. Gadis itu kaget melihat luka bakar di tangan kiri baik Mosa, tapi sedetik kemudian dia ditembak. Jae-yi yang memakai rompi anti peluru tidak mengalami cedera serius. Dia lalu mengatakan tentang kemungkinan bahwa baik Mosa adalah ayahnya. Dari kejadian itu, Ji-hyuk yakin baik Mosa adalah pembunuh Chang Chun-wo. Dua pembunuh yang dilakukan baik Mosa bertujuan untuk mengirim pesan pada Sang Mu-ho. Setelah Do Jin-suk resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan Kang Pil-ho dinobatkan sebagai pengganti, In Hwan bergerak cepat dengan menyerahkan proposal perombakan dan pergantian personel. Di lain tempat, Ji-hyuk menemui Do Jin-suk. Atasannya mengatakan bahwa NAS setia pada pemerintah bukan negara, dan Biro Intelijen Dalam Negeri yang dipimpin In Hwan adalah pusat semuanya. Dia lalu meminta Ji-hyuk menggantikannya dan mengawasi Kang Pil-ho. Lee In Hwan punya rencana untuk Ji-hyuk sehingga alih-alih memecatnya, dia akan mempekerjakan Ji-hyuk di bironya. Jung Yeon-tae keberatan lalu mengungkit-ungkit pengabdiannya dan meminta jabatan yang layak. In Hwan memintanya bersabar sampai pemilu tahun ini. Yeon-tae tampak kecewa lalu menyerahkan sebuah amplop pada Kang Pil-ho. Di apartemennya, Ji-hyuk perlahan mengingat kejadian yang menimpanya. Sementara itu, PDA milik salah satu anggota Sang Mu-ho berhasil dipulihkan. Dari sana, Ji-hyuk kembali dibawa pada nama baru, sebuah nama planet yang dipimpin Shin Su-yong. Planet yaitu pihak pembuat program pesan untuk San Mu-ho. Ji-hyuk serta Jae-yi lalu menemui Shin Su-yong tapi tak dapat informasi yang dicarinya. Pulang dari sana, Ye-ji kaget karena mendapat informasi kalau dirinya dipindahkan ke divisi intel domestik. Sedangkan Ji-hyuk menolak akan dipindahkan ke cabang provinsi Gyeonggi. Jae-yi mendapat kabar dari suami temannya yang bekerja di planet bernama Park Yong-jo mengalami kecelakaan.
Menurut sang suami, ada yang aneh dari kecelakaan tersebut karena sebelumnya dia diminta membocorkan banyak informasi pribadi. Terkait kejadian itu, Jae-yi menyelidiki Pusat Penelitian Psikologi Nasional Korea Selatan. Ji-hyuk mendapat informasi dari Dong-kyun bahwa Do Jin-suk bekerja terpisah dibantu dengan agen hitam yang dideportasi dari Cina setahun lalu. Singkatnya, Sang Moho dan Planet bekerja sama. Melihat semua data yang ada, Jae-yi menyimpulkan Sang Moho mencoba ikut campur dalam urusan politik dan memakai cara baru. Kim Sil-jung-nya. Ji-hyuk kembali menemui Lin Wei dan kaget mengetahui Dong-chul tewas dibunuh di hari yang sama dengan kematian rekan agennya. Tak lama, Jae-yi mengabari jika orang terakhir yang dihubungi Park Yong-ju sebelum kecelakaan adalah seseorang dari pihak NIS. Ji-hyuk menelpon nomor tersebut dan mengancamnya agar mau bertemu. Di tempat lain, In-hwan menemui Jae-yi dan membocorkan fakta bahwa sesama ini ayahnya dijual ke Korea Utara. Jae-yi kemudian mendapatkan nomor terkait proyek penjualan sang ayah. Berikut kata Sandi untuk membuka filenya dari In-hwan. Ji-hyuk sudah ada di tempat pertemuan, sementara Jae-yi tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu dan kaget saat mengetahui pelakunya adalah Do Jin-suk. Ji-hyuk tak kalah terkejut karena orang yang menemuinya adalah Kang Sil-ho. Dalam keadaan seperti itu, Ji-hyuk bingung mendapat laporan ada video baru yang dikirim ke Dong-kyun. Video tersebut berisi pengakuan dirinya bahwa Kim Dong-wook, salah satu rekannya yang tewas, adalah tim pengkhianat tim. Jae-yi sendiri langsung mendatangi Ji-suk sambil mengacungkan senjata. Di mobil lain, seorang ahli pembaca gerak bibir menyampaikan perkataan Jae-yi pada Baek Mo-sa. Ji-hyuk mendapatkan peringatan dari dirinya sendiri melalui video yang dikirim Dong-kyun bahwa dia harus lebih dulu mencari tahu pengkhianat di timnya sebelum menonton video yang akan dikirimkan. Di sisi lain, hubungan dengan Jae-yi mulai terganggu karena gadis itu mengetahui jika Ji-hyuk sedang menyadap teleponnya. Jae-yi memutuskan tidak lagi bekerja sama dengan Ji-hyuk. Lee In-hwan membawa Jae-yi ke sebuah ruangan kontrol yang terhubung dengan semua data yang sudah dikumpulkan tim Planet untuk melacak Baek Mo-sa. Di sisi lain, Ji-hyuk meminta bantuan Dong-kyun menjaga Kang Pil-ho di rumah sakit karena dia yakin Pil-ho sedang dikendalikan seseorang. Hari itu, Ji-hyuk mendatangi istri mendiang Dong-wook dan mendapat informasi kalau Dong-wook menerima perintah dari atasan yang membuatnya merasa tak enak pada rekan-rekannya. Ji-hyuk juga menerima informasi dari informannya yang terpercaya. Di bagian lain, Myung-ki mengetahui bahwa Jung Yong-tae adalah orang terakhir yang mendapat informasi dari Park Yong-jo, mantan pekerja Planet. Jae-yi dan tim yang baru berhasil menguntit dan menyadap Do Jin-suk yang hari itu bertemu Baek Mo-sa. Do Jin-suk bertemu untuk meluruskan kesalahpahaman antara mereka. Jae-yi mendengar semua percakapan mereka. Tiba-tiba terlihat Ji-hyuk berlari kencang menuju keduanya. Di sisi lain, Baek Mo-sa menjadi target penembakan. Jae-yi mengirim pesan diam-diam pada Ji-hyuk untuk menghentikan sniper yang sudah ada di posisinya. Satu tembakan mengenai pengawal Baek Mo-sa. Setelah itu, dia meledakkan bom yang melukai Do Jin-suk. Ji-hyuk memanfaatkan keadaan dengan menggali informasi apapun dari Baek Mo-sa yang ternyata hanya bertujuan untuk menemukan musuh yang menyingkirkannya. Dari sana Ji-hyuk semakin gelisah karena Baek Mo-sa mengaku tahu lebih banyak tentangnya. Tim sendiri merasa geram karena Ji-hyuk mengacaukan rencana. Sebelumnya, Jae-yi sudah punya rencana mengecoh In-hwan dan mengorek informasi sebanyak mungkin dari timnya. Jae-yi hanya minta Ji-hyuk tidak membunuh Baek Mo-sa. Do Jin-suk yang sudah kembali sadar mengatakan bahwa Baek Mo-sa dan Lee In-hwan punya rencana besar terkait pembelotan Ri Dong-chul ke selatan. Oleh karena itu, dia memerintahkan Kim Dong-wook mencegah pembelotan itu. Ji-hyuk dan Dong-kyun sampai pada satu kesimpulan yang sama, bahwa Lee In-ha adalah target mereka.
Ji-hyuk lalu memanfaatkan Jung Yong-tae dalam rencananya. Yong-tae mengatakan untuk melumpuhkan Lee Ih-wan adalah dengan melaporkan perbuatannya dalam memanfaatkan data pribadi yang diperoleh planet ke media. Untuk mendapatkan bukti, Ji-hyuk harus menemui salah satu profesor yang terlibat. Dia bernama Won Woo-hyun. Selain itu, Yong-tae juga membeberkan kejahatan Lee Ih-wan 10 tahun lalu. Dialah orang yang membuat Baek Mo-sa dibawa ke utara, bukan Do Jin-suk. Di tempat lain, Lee In-hwan mengancam Su-yong yang coba memperketat sistem keamanan informasi planet. In-hwan tak terima karena itu dapat menyulitkannya mendapat berbagi informasi yang ia butuhkan. Tak lama In-hwan datang menjelaskan bahwa direktur eksekutif sebelumnya menyuruh In-hwan dan tim mengganggu pemilu, memanipulasi opini publik dan memata-matai orang lalu menghilang, meninggalkan In-hwan yang sudah kena getahnya. In-hwan melimpahkan kesalahannya pada para pensiunan NIS yang tidak bisa dia lawan. Usaha In-hwan meyakinkan Ji-hyuk tidak berhasil hingga membuatnya pakai cara terakhir. Dia mengancam keselamatan Jae. Tak lama kemudian, Kang Philho yang sudah siuman menelponnya dan percakapan mereka didengar oleh banyak direktur eksekutif. Dong Kyung datang menampilkan rekaman video Ji-hyuk pada para eksekutif. Di luar perkiraan, isinya mengejutkan banyak orang terutama Ji-hyuk sendiri. Ji-hyuk membuka ingatannya saat peristiwa naas yang menewaskan dua rekan agennya itu terjadi. Sejak Chun-gil mengingatkannya untuk berhati-hati karena ada pengkhianat di dalam tubuh mereka sendiri. Akhirnya Ji-hyuk mencurigai dua rekannya, yaitu Kim Dong-wook dan Kyung-seok. Ji-hyuk memerintahkan mereka mengintai dari dua tempat berbeda. Tak berapa lama, Ji-hyuk kesulitan menghubungi keduanya. Dia bergegas menyusul ke hotel lalu mendapati Dong-wook di sana bersama mayat Dong-chul. Dia mengaku bahwa dia tak membunuhnya. Bersama rekannya itu, Ji-hyuk berusaha kabur dari pihak keamanan Korea Utara. Sampai di tempat persembunyian, Ji-hyuk malah melihat Dong-wook dan Kyung-seok sudah saling menodongkan senjata. Kemudian Dong-wook melepaskan tembakan ke arah Kyung-seok hingga menewaskannya. Penembakan di antara bawahannya membuat Ji-hyuk terkejut. Saat situasi sedang panik, ponsel Dong-wook pun berdering. Puncak kekesalan Dong-wook saat tak diperbolehkan menerima panggilan itu. Saat mereka adu mulut, tiba-tiba Chun-woo muncul dengan pistolnya. Hal ini membuat Dong-wook menembaknya. Namun Ji-hyuk salah paham. Dikira menembak dirinya, sehingga dia membalas tembakan itu hingga dia tewas. Ji-hyuk merasa bersalah mengetahui Chun-woo tergeletak ditembak Dong-wook. Apalagi saat mengetahui istri Dong-wook yang menghubunginya dengan mengirimkan foto bayi yang baru dilahirkannya. Ji-hyuk kabur tapi mata-mata di organisasi masih ada di sana. Dia hanya punya satu tujuan, mengungkap dan membunuhnya. Apalagi dia merasa bersalah karena salah menembak ayahnya hingga tewas di saat orang tua mereka dibunuh oleh seseorang. Ingatan dan rasa dendamnya mulai kembali sehingga Ji-hyuk yang sudah emosi hampir membunuh Lee In-hwan. Tapi beruntunglah Jae mencegahnya sebelum dia pingsan. Ji-hyuk ditangkap dan ditahan di ruangan khusus sedangkan Jae dibebaskan. Jae menemui Ji-hyuk untuk mengatakan kalau dia masih percaya pada In-hwan. Ji-hyuk dan rekan agen yang tewas adalah korban permainan atasan yang telah menjadi pengkhianat sesungguhnya.
Mesti begitu, Lee In-hwan mengambil keputusan untuk memanggil komite pendisiplinan untuk Ji-hyuk. Hal tersebut membuat Pil-ho dan Dong-kyun meradang. Namun, In-hwan membuka pembicaraan dengan keduanya. In-hwan bersedia melepaskan Ji-hyuk jika Pil-ho mau mereformasi Biro Luar Negeri dari bawah hingga atas. Dan juga menempatkan Seo Jong-mo sebagai pengganti Jin-suk. Pil-ho menemui Jin-suk dan mengaku menyesal telah bekerja sama dengan In-hwan untuk menjatuhkan Jin-suk sampai mengorbankan nyawa Seo-yeon. Lalu dia mengajak Ji-hyuk menghancurkan In-hwan bersama. Pil-ho juga menyerahkan berkas kematian kedua orang tua Ji-hyuk dan membeberkan penyelidikan bahwa bukan Ji-hyuk yang membunuh ayahnya. Sementara itu, Jae-yi mendapat aduan dari Chang-kyu bahwa Ji-hyuk meminta menyelidiki peretasan pada sebuah mobil. Di tempat lain, Do Jin-suk menjelaskan semuanya pada Ji-hyuk bahwa Kyung-suk adalah bagian dari Sang Mu-ho. Kyung-suk pula yang membunuh Dong-chul atas perintah Lee In-hwan karena wakil komisaris Biro Domestik itu gagal membujuk Dong-chul membelot ke selatan. Do Jin-suk juga yang memberi izin Dong-wook untuk membunuhnya. Jika tidak, Ji-hyuk dan Dong-wook akan tewas dibunuh Chun-wo yang dikirim oleh In-hwan. Hari itu mereka membuat rencana guna menghancurkan Lee In-hwan dengan memanfaatkan pimpinan planet bernama Shin Su-yong. Selain itu, mereka akan meminta bantuan polisi karena menemukan kasus peretasan mobil yang menewaskan beberapa orang penting, salah satunya anggota majelis. Korban-korban itu terkait pelolosan rencana undang-undang pembatasan penggunaan informasi oleh perusahaan. Hal tersebut akan jadi kelemahan planet karena selama ini mereka berbisnis data pribadi. Tapi Lee In-hwa mencegah RUU tersebut untuk lolos. Tak lama, Yong Tae bergabung dan membeberkan semua rencana In-hwan guna memanipulasi opini publik sebelum pemilu. Ji-hyuk dan Pil-ho menemui Shin Su-yong dan memintanya membeberkan bukti korupsi Lee In-hwan. Jika menolak, bukti peretasan mobil siap diserahkan pada kepolisian. Su-yong menolaknya, tapi dia mendengar percakapan antara In-hwan dan Yong Tae yang disadap diam-diam, yang merencanakan pembunuhan. In-hwan pun ditangkap, tapi masih menolak untuk bicara. Ji-hyuk lalu menemui In-hwan dan mendapat penjelasan berbeda bahwa saat dia menyuruh Kyung-suk mengecek ke kamarnya, dia melihat Baek Mo-sa yang membunuh Ri Dong-chul. Baek Mo-sa ya. Ise jom kami ona. Baek Mo-sa. Setelah Ji-hyuk meninggalkan In-hwan, dia mendapati kabar bahwa Yong Tae akan kabur ke luar negeri. Di tempat lain, In-hwan terkejut mengetahui Baek Mo-sa mendatanginya dengan menggunakan topeng Yong Tae. Setelah berhasil menyelamatkan In-hwan dari kematian, Ji-hyuk mulai bisa menyadari bahwa potongan terakhir dari teka-tekinya ada pada Baek Mo-sa. Ji-hyuk menemui kaki tangan Baek Mo-sa di tahanan guna mencari tahu alasan Baek Mo-sa datang ke Korea. Sayangnya dia tak tahu selain Baek Mo-sa memiliki sedikit anggota yang loyal padanya yang direkrut dari anak-anak terlantar. Sehingga Ji-hyuk tak mendapat petunjuk apapun selain rencana Baek Mo-sa akan membuat kekacauan. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur NIS, Do Jin-suk yang merasa bertanggung jawab membentuk Satgas untuk menangkap Baek Mo-sa. Pil-ho dan Yong Tae mengajukan dua nama baru sebagai anggota Satgas yang baru dibentuk. Ji-hyuk meminta Jae-yi keluar dari tim karena khawatir akan kesiapannya. Tapi Jae-yi bersikeras siap membantu menghentikan Baek Mo-sa, sekalipun jika benar dia ayahnya sendiri. Chan-kyu menjelaskan bahwa Sang-kyun yang pernah meretas sistem NIS rupanya tak menghapus semua virusnya. Dia dengan sengaja menonaktifkannya, sehingga dapat digunakan kembali suatu saat. Hal inilah yang masih mengganggu sistem keamanan NIS.
Keduanya mulai bergerak dan menemukan San Kyun. Dia menjelaskan bahwa virus itu didapat dari orang yang tak dikenalnya. Tiba-tiba mereka mengajaknya bergabung dan mengirimkan pesan ke ponselnya. Setelah pembicaraan mereka, Jae-yi merasa ada yang ditutupi oleh Sang Kyun. Apalagi dia mendapat kabar terbaru dari Chan Kyu bahwa pembuat program peretasan ini masih bocah remaja karena dia meninggalkan jejak. Mereka menguntit kepergian San Kyun yang ternyata dijemput oleh tentara dari Korea Utara, yang berarti dia terlibat dengan baik Mosa. Setelah melacak kepergian Pen tersebut, mereka dapat menemukan di mana baik Mosa bersembunyi. Karena yang akan dihadapinya bukan kelompok kaleng-kaleng, maka Do Jin-suk mengarahkan tim SWAT untuk melakukan penyergapan ke lokasi tersebut. Sesampainya di TKP, adu tembak tak bisa terhindarkan. Sang Kyun yang ada di sana turut tertembak. Ji Hyuk yang sudah berhadapan dengan baik Mosa tak menyadari ada bom besar yang siap diledakkan. Akibat ledakan itu, tim yang memonitor kehilangan kontak. Akhirnya Jae-yi bergegas keluar dan mendapati baik Mosa sudah dalam posisi siap menembak Ji-hyuk. Jae-yi pun melepaskan tembakannya pada baik Mosa, namun dia berhasil melarikan diri. Dari hasil otopsi laptop milik Sang Kyun, diketahui bahwa rencana baik Mosa selanjutnya adalah mengincar Do Jin-suk saat peringatan pertempuran Hancheng di Pemakaman Nasional Seoul. Pada acara itu, Do Jin-suk diminta Yong Chan memberikan pidato sebagai perwakilan keluarga korban pertempuran Hancheng. Jin-suk bersedia menjadi umpan untuk menangkap baik Mosa. Sementara itu, Jae-yi mengetahui kalau ayahnya mengalami gangguan mental akibat trauma yang membuatnya kehilangan jati dirinya. Namun, Ji-hyuk meyakinkan bahwa Jae-yi bisa jadi satu-satunya orang yang dapat membawanya kembali. Saat hari upacara peringatan kematian tiba, Ji-hyuk berhasil melumpuhkan penyusup yang sudah dilengkapi bom. Di tempat berbeda, Jae-yi juga menemukan bom dalam sebuah mobil yang dia curigai. Di sisi lain, Sang Kyun terlihat berusaha membunuh Ihwan yang dirawat di rumah sakit yang sama dengannya. Ji-hyuk pun berhasil dikecoh baik Mosa. Sementara itu, bom yang ditemukan Jae-yi melumpuhkan semua sistem komunikasi dan listrik di sekitar area gedung. Jae-yi mengetahui kalau baik Mosa menuju pusat data Bank Hanin untuk menghapus catatan keuangannya. Melalui video baik Mosa meminta NIS memilih antara 33 pegawai yang dia sandera atau menyerahkan data bank. Baik Mosa pun hanya memberi waktu 3 jam sebelum para sandera tewas dibunuhnya. Direktur eksekutif Yong Chan akan mengambil alih nasib para sandera sedangkan Do Jin-suk diminta untuk menangani bom. Baik Mosa sengaja memilih skenario ini untuk memproyeksikan kondisi dirinya di masa lalu, bahwa dia ingin memperlihatkan pada banyak orang bagaimana sikap negara terhadap warganya. Keputusan Jin-suk menomorduakan Sandra ditentang Kang Pil-ho. Menurutnya, NIS olah mementingkan data daripada nyawa. Jin-suk menjelaskan bahwa Bank Hanin memegang 25% data bank di Korea.
Jika sampai hilang, orang yang bunuh diri karena kekacauan yang bisa terjadi melebihi jumlah sandera. Jadi, NAS harus mementingkan mayoritas, walau terpaksa membuat keputusan di luar etika dan moral. Pilho diminta Dojinsuk mengubah rencana dengan fokus terhadap sandera. Rencana tersebut disampaikan pada Ji Hyuk dan Jae yang sudah ada di lapangan. Untuk mengetahui keberadaan para sandera berada di lantai berapa dan sekaligus memancing Baik Mosa keluar, Jae memutar lagu kesukaan ayahnya yang diperdengarkan ke tiap lantai melalui ruang siaran di gedung tersebut. Rupanya usaha Jae berhasil membuat para sandera bereaksi sehingga mereka mengetahui keberadaan sandera di lantai 3. Selain itu, lagu ini membuat goyah Baik Mosa karena teringat dengan masa lalunya. Ji Hyuk langsung bereaksi untuk menghampiri para sandera. Sementara Baik Mosa mendatangi ruang siaran yang sudah kosong. Baik Mosa dapat melihat keberadaan Ji Hyuk pada layar monitornya. Dengan melalui HT, dia memintanya untuk bertemu di atap gedung. Di bagian lain, Direktur Yong Chan ngomel-ngomel nggak jelas karena masalah Baik Mosa tak kelar-kelar. Dia meminta tentara untuk mengambil alih aksi tersebut. Kemunculan Ji Hyuk di atap gedung langsung ditembak kakinya. Kesempatan itu dimanfaatkan Ji Hyuk untuk mempengaruhi Baik Mosa agar tak perlu melanjutkan aksinya. Karena mereka sama-sama jadi korban pengkhianatan pimpinan NIS. Aksi Jae yang memberanikan diri untuk bergabung dengan para sandera rupanya membuahkan hasil, di mana mereka yang berada di ruang tersebut dapat terlihat oleh Baik Mosa pada layar monitor besar di dinding gedung. Sehingga dia mengetahui jika anaknya sendiri yang menghentikan aksinya. Saat Baik Mosa lengah, Ji Hyuk menyerangnya dan dapat mengambil pistol dan detonatornya. Rupanya bom yang terpasang itu telah disetting terbalik dengan memberikan waktu 3 jam. Untuk mematikan waktunya, dia harus menekan tombol detonator tersebut. Hal ini membuat Ji Hyuk ragu untuk melakukannya. Mengetahui Ji Hyuk akan menekan tombol detonator membuat Direktur Yong Chan panik dan meminta sniper untuk menembaknya. Tapi detonator itu sudah terlanjur ditekan, sehingga pergerakan bom waktunya terhenti. Ji Hyuk tak menanggapinya di saat Baik Mosa memintanya dieksekusi. Dia malah meninggalkannya. Ji Hyuk yang sudah terluka meminta Jae segera menemui ayahnya sebelum terlambat. Kedatangan Jae menemui ayahnya membuat keharuan. Baik Mosa bernama asli Yeo Jun Man, salah seorang agen yang dikirim NIS ke Cina namun diterlantarkan. Sama halnya dengan Ji Hyuk. Menurut Ji Hyuk, pengorbanan para anggota NIS yang tewas yang diwakilkan bintang tanpa nama tidak boleh dilupakan. Ji Hyuk juga sudah mengirimkan data keanggotaan Samung Ho beserta bukti kejahatan yang sudah mereka lakukan.